Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika dengan materi luas lingkaran. Mari kita simak materi berikut ini. Coba anak-anak, siapa yang tahu apa itu luas lingkaran? Ya, luas lingkaran adalah daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Luas lingkaran. Untuk mengetahui rumus luas lingkaran, mari kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan sebuah lingkaran yang kita lihat di sini, kita bagi menjadi 16 bagian yang sama besar. Salah satu bagiannya yaitu di sini nomor 12 ya, kita bagi menjadi dua bagian lagi yang sama besar, yaitu A dan B. Kemudian dari potongan-potongan lingkaran tersebut, kita susun menjadi bagian persegi panjang. Nah, perhatikan ya anak-anak, setelah kita susun seperti ini. Persegi panjang yang kita lihat ini, kalau kita amati, panjangnya sama dengan keliling setengah lingkaran. Sama dengan setengah kali P kali D. Lebar dari persegi panjang sama dengan R atau radius. Sehingga luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, P kali L. Di sini P sama dengan setengah kali P kali D. Sedangkan L-nya sama dengan R. Sehingga luas lingkaran sama dengan setengah kali P kali D kali R. D sendiri sama dengan 2R, sehingga bisa kita tuliskan luas lingkaran sama dengan setengah kali P kali 2 kali R kali R. Sehingga bisa kita singkat menjadi P kali R kali R atau P kali R kuadrat. Sehingga bisa kita simpulkan luas lingkaran sama dengan P kali R kuadrat. Dengan P nilainya 3,14 atau 22/7. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh yang pertama. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 10 cm. Luas lingkaran tersebut adalah, perhatikan penyelesaiannya. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui. Ya, R sama dengan 10 cm. Karena R-nya bukan kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14 atau sama dengan 314/100. Sehingga kita bisa menghitung luas lingkaran sama dengan pi kali R kuadrat. Luas lingkaran sama dengan 314/100 kali 10 kali 10 sama dengan 314 cm persegi. Contoh 2. Sebuah taman berbentuk lingkaran berdiameter 7 meter. Tentukan luas taman tersebut. Bagaimana penyelesaiannya? Mari kita perhatikan penjelasannya ya. Pertama, kita tuliskan dulu yang diketahui. Ya. Diameter atau D sama dengan 7 meter. Maka R-nya sama dengan 7/2 meter. Karena R-nya adalah kelipatan 7,
Maka pi yang kita gunakan yaitu 22 per 7. Kemudian kita tuliskan rumus dari luas taman. Karena tamannya berbentuk lingkaran, maka luas taman sama dengan pi kali r kuadrat. Luas taman sama dengan 22 per 7 kali 7 per 2 kali 7 per 2. Sehingga bisa kita hitung hasilnya 38,5 meter persegi. Anak-anak perhatikan contoh 3. Luas bangun di bawah ini adalah, perhatikan anak-anak, kalau kita amati gambar itu adalah gambar 1 per 4 dari lingkaran yang mempunyai jari-jari atau R sama dengan 14. Perhatikan penyelesaiannya ya. Pertama kita tulis dulu yang diketahui. R sama dengan 14 cm. Karena R-nya kelipatan 7, maka pi yang kita gunakan yaitu 22 per 7. Luas sama dengan 1 per 4 kali luas lingkaran. Luas sama dengan 1 per 4 kali pi kali R kuadrat. Luas sama dengan 1 per 4 kali 22 per 7 kali R kuadrat. Luas sama dengan 1 per 4 kali 22 per 7 kali 14 kali 14. Sama dengan 154 cm persegi. Contoh 4. Diketahui sebuah lingkaran yang luasnya 616 cm persegi. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut jika pi yang digunakan adalah 22 per 7? Perhatikan penyelesaiannya. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui. L sama dengan 616 cm persegi. Pi sama dengan 22 per 7. Di sini kita ketahui rumusnya dari luas lingkaran yaitu L sama dengan pi kali R kuadrat. Yang kita cari adalah R-nya. Maka bagaimana caranya? Dari persamaan tadi, L sama dengan pi kali R kuadrat, maka bisa kita ubah menjadi R kuadrat sama dengan L dibagi pi. R kuadrat sama dengan 616 dibagi 22 per 7. R kuadrat sama dengan 616 kali 7 per 22. R kuadrat sama dengan 196. Bagaimana cara mencari R-nya? Ya, R-nya sama dengan akar dari 196, yaitu 14. Jadi, jari-jari lingkaran tersebut adalah 14 cm. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita telah selesai belajar tentang luas lingkaran. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami semua ya. Don't forget to pray on time. Don't forget to read the Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget study hard. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.